Sebagai salah satu kampus dengan peringkat terbaik di Indonesia, Universitas Erlangga melebarkan sayapnya dengan melakukan kolaborasi bersama perusahaan kelas dunia, salah satunya PT Huawei Tech Investment. Kerjasama antara Huawei dan Unair ini bertema Empowering Educators for Digital Transformation in Indonesia's Education Landscape. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sriwijaya, Asek Tower Lantai 5, Kampus Dharma Wangsa B, Universitas Erlangga pada Sabtu 31 Agustus 2024. Dihadiri oleh dosen dan juga guru dari berbagai sekolah dan kampus di Indonesia. Dalam pelaksanaan Huawei Teacher Summit, dilakukan peluncuran program pelatihan 1000 guru dan dosen dari Huawei. Turut hadir dalam acara ini, Adi Nuryanto STMT selaku Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Kemdikbudristek, Director of Government Affairs Huawei Indonesia, Yenti Joman, dan Dekan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Erlangga, Profesor Dr. Dwi Setiawan, SSI, MSI, APT. ICT Academy adalah program global, ada di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri itu sudah ada sejak 2018. Dan sudah ada sekitar 100 lebih kampus yang sudah bekerjasama dengan Huawei dalam program ICT Academy. Unair adalah salah satu kampus yang kita approach ya dalam tahun ini, dan alhamdulillah sudah menjadi partner. Dan kami punya satu harapan dengan Unair ini, karena Unair salah satu kampus yang termasuk top rank-nya di QS rank ya. Artinya memang selain dari melakukan talent cultivation untuk mahasiswanya, juga kami juga mengharapkan tahun depan Unair akan menjadi hub seperti yang kita sebut dengan ICT Academy Support Center. Kalau untuk mahasiswa, memang program ICT Academy ini memang fokusnya di mahasiswa sebetulnya. Walaupun kita masuknya lewat dosen, karena dosen itu menjadi kunci untuk bisa mencetak digital talents. Dan mahasiswa memang menjadi target utama dari program ICT Academy supaya mereka memiliki kompetensi yang cukup supaya mereka bisa bekerja di dunia industri, gitu ya.